terima kasih sama saudara Anies, Pak Muhaimin, walaupun di debat lumayan juga kerasnya, ya kan? Tapi itu bagian dari demokrasi. Ya. Kalau kita nggak kuat diserang, dikritik, bahkan dihujat, ya jangan mau jadi pemimpin politik, ya kan? Duduk di rumah aja, nonton TV, ya kan? Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Ada undangan masuk kabinet ataupun tidak, itu bukan faktor bagi kami. Saya sudah sampaikan, kita akan hadir. Ada nanti administratifnya, ada undangan apa tidak, ya kita lihat nanti, karena prosesnya masih panjang. Ya. Jadi kita tunggu waktunya. Pak Prabowo ini seorang patriot. Beliau itu dari keluarga intelektual. Jadi saya yakin prinsip-prinsip bernegara yang modern, prinsip berdemokrasi yang modern itu ada di tangan beliau. Nah, kita bernegara ringan saja, hormati proses bernegara, menghargai sampai tuntas. Tidak penting tentang perasaan kita, perasaan ini bukan soal perasaan. Saya bukan pimpinan partai, berada di masyarakat itu bukan berarti kemudian tidak berbuat. Sekarang sedang beres-beres. Apakah ini akan kemudian Pak Anies secara terang benderang menyatakan akan menjadi oposisi setiap kebijakan yang nanti dikeluarkan oleh Pak Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka, Pak Anies? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube Medcom.id dan MetroTVNews.com. Saya Indra Maulana. Nah, siapa presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 sudah ditetapkan KPU setelah sebelumnya melewati semua proses sampai pada putusan MK soal PHPU. Tapi momentum penetapan presiden dan wapres terpilih Rabu kemarin menjadi luar biasa karena mantan pesaingnya, Paslon 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, turut menghadiri penetapan tersebut. Bahkan, pernyataan Anies Baswedan ketika ditanya tentang kehadiran itu menyebut, ini adalah menghormati proses berbangsa bernegara, juga mendapatkan reaksi hormat. Inilah sosok dengan nilai negarawan. Ditambah lagi, sehari sebelumnya, Anies juga mengatakan untuk semua pihak mengawal transisi pemerintahan agar berjalan baik. Konstituen Anies Muhaimin semakin yakin, mereka memilih sosok yang tepat saat pemilu kemarin meskipun belum berhasil dalam kontestasi nasional saat ini. Namun, pertanyaan mereka yang berharap Anies menjadi pemimpin, kemanakah Anies Baswedan selanjutnya? Apa yang dimaksud Anies akan tetap di jalur perubahan? Langsung saja kami hadirkan eksklusif wawancara bersama Anies Baswedan. Assalamualaikum, Pak Anies. Apa kabar? Salam sehat. Waalaikumsalam. Mas Indra, alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih, Mas Indra. Ya. Tetap segar kalau Pak Anies Baswedan ini pasti. Ya. Pak, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya mau bersama kami di Medcom untuk wawancara kali ini. Tapi kami memang penasaran, banyak yang bertanya. Tadi sebelum kita mulai berbincang, banyak yang nanya nih, kapan wawancara sama Mas Anies? Loh, ini mau wawancara sama Mas Anies. Jadi banyak yang memang penasaran, Pak. Jadi opening saya tadi mewakili banyak pertanyaan yang memilih Mas Anies waktu itu ya. Nah, cuman saya ingin mulainya dari peristiwa Rabu kemarin, Pak. Itu orang melihat luar biasa sekali Anda hadir dan Anda menyatakan bahwa ya kehadiran kami ini untuk menghormati proses berbangsa bernegara. Bisa Anda jelaskan, Pak Anies, supaya apa masyarakat ini mengerti semua tentang hal itu. Iya, terima kasih, Mas Indra. Jadi pemilu, baik pemilu DPR maupun pemilu presiden,
adalah sebuah kegiatan demokrasi, bagian dari kegiatan bernegara. Dan dalam dalam bernegara, kita menghormati proses, menghargai prosedur, dan menjunjung tinggi etika. Karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya, maka kami sampaikan kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kami semua ingin agar transisi perpindahan kewenangan dari presiden petahana ke presiden terpilih itu berjalan dengan damai. Karena itulah kita ingin bersama-sama menuntaskan proses ini dengan baik. Nah, rangkaian terakhir adalah kegiatan di KPU. Karena itu ketika KPU mengundang, saya sampaikan saya siap. Dan saya dengar tentang acara KPU itu secara informal sudah agak siang. Karena media-media sudah memberitakan. Jadi siang itu memang kita sudah dengar. Tapi undangan resmi memang baru tiba malam. Nah, saya ketika sudah dengar undang apa informal itu pun saya sudah sampaikan bahwa kita akan hadir. Ada nanti administratifnya ada undangan apa tidak, toh kita tahu bahwa Minang ini bagian dari proses, kita akan hadir. Menghargai proses bernegara. Dan di dalam proses bernegara ini, tidak penting tentang perasaan. Perasaan kita, perasaan, ini bukan soal perasaan. Ini adalah soal bagaimana kita menghormati proses bernegara, menghargai sampai tuntas. Dan itu yang kami kerjakan. Kenapa kami memilih hadir? Kami ingin menuntaskan sehingga semua selesai dengan proses ini dengan rasa syukur dan keluar dengan terhormat karena menjunjung tinggi etika. Ya, ini kan tadi ada singgungan soal secara formalnya saja undangan baru hadir apa baru datang malam diterima Pak Anies begitu ya. Jadi mengesampingkan soal formalitas-formalitas itu karena yang sudah dikedepankan adalah etika. Jadi apapun tetap hadir ya Mas Anies ya. Dan Iya, sebab formalitas. sejak siang kita sudah dengar. Sejak siang kan sudah muncul berita-berita juga banyak. Dan ketika muncul berita, saya sudah sampaikan, kita hadir nanti. Mengesampingkan soal perasaan karena ini adalah menghormati proses berbangsa dan bernegara ya berarti. Ini yang apa namanya Pak Anies mungkin perlu dijelaskan atau disampaikan, digambarkan bahwa demokrasi ya seperti ini begitu Pak Anies. Jadi tidak bercampur aduk bahwa ada satu hal dan lainnya itu adalah soal yang lain, tapi proses tetap jalan dengan etika. Mungkin ini yang perlu kita elaborasi. Saya sampaikan kemarin bahwa saya menghormati proses bernegara dan hadir sampai tuntas, sembari saya mengingatkan kepada semua bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menemukan berbagai macam problematika pelaksanaan pemilu dan pilpres yang harus dikoreksi. Karena itu PR kita harus segera dikoreksi. Jadi, jangan hanya kita fokus kepada soal penentuan siapa yang mendapatkan kewenangan, siapa yang tidak, tapi juga kita harus fokus pada hal-hal apa yang harus dikoreksi untuk meningkatkan mutu demokrasi kita di masa yang akan datang. Jadi itulah situasi yang menurut kami, tadi mari saya sampaikan, saya datang, saya menghormati proses, sambil saya ingatkan pada semua, jangan lupa ya, kita punya PR nih dari hasil MK kemarin untuk memperbaiki mutu pemilu kita untuk memastikan bahwa pemilu kita itu tidak boleh lagi diiringi dengan penyimpangan dan harus meningkatkan praktek kejujuran, praktek keadilan, supaya hasilnya menjadi hasil yang kredibel. Pak Anies, sebelum lebih jauh dan lebih dalam ke soal itu, tapi banyak juga, saya ingin mewakili publik yang banyak juga bertanya, ini agak soal gimmick sih Pak. Kemarin itu ketika Pak Prabowo turun dari podiumnya bersama Gibran, begitu ketemu Pak Anies salaman, menggoncang-goncangan, itu sebenarnya ngomong apa sih Pak Anies? Ya, ngomong kebaikan. Bicara kebaikan untuk kebaikan kita. Bukan mengulangi, bukan ini pertanyaan Pak ya, bukan mengulangi
pernyataan Pak Prabowo di podium yang bahwa saya pernah berada di posisi Mas Anies dan Muhaimin, saya tahu senyum itu berat sekali. Apa bukan itu, Pak Anies? Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Itu tadi saya sampaikan. Sesungguhnya kalau sudah mengikuti proses begini itu, kita bernegara apa ya, ringan saja. Hargai proses dengan begitu ringan. Seperti kalau apa ya, Mas Indra mengajukan sesuatu ke pengadilan, lalu pengadilan sudah memutuskan, ya sudah laksanakan putusan itu. Saya kan juga begitu. Kami mendengar putusan MK, ya sudah putusan MK itu selesai, ya sudah. Putusan MK itulah yang kita hormati. Jadi membuat kita juga menghargai proses, menjunjung tinggi etika. Karena kan problematika yang kita hadapi beberapa waktu ini kan soal etika yang tidak dijunjung tinggi, proses yang tidak dihormati. Bagaimana kita mau mengajak untuk mengikuti proses kalau kita sendiri tidak mau konsisten di dalam menjalani proses ini? Ya, kami coba untuk laksanakan ini dengan baik sampai tuntas. Dan seperti saya katakan di awal, ini bukan soal perasaan, ini soal bagaimana kita bernegara. Perasaan ada tempatnya sendiri, tapi proses jalan. Dan catatan media, catatan dari kami, Pak, memang dari awal sampai akhir di apa tahapan paling akhir kemarin di penetapan KPU, narasi tentang etika konsisten dikeluarkan seorang Anies Baswedan, dan tidak hanya narasinya tapi diikuti dengan semua ininya, Pak, apa perbuatan dan tingkah lakunya, begitu kurang lebih, Pak, ya, Pak Anies, ya. Kami mencatat itu, Semoga, Pak Anies. ya. Ya. Pak Anies, Memang tapi kami ingin itu menjadi apa ya, menjadi penuntun bagi kita menghormati etika, menjalankan semua proses dengan rasa hormat. Karena ini kita lagi bernegara loh. Ini bukan sesuatu yang apa remeh-temeh. Ini sangat penting. Ini bernegara, dan peristiwa-peristiwa bernegara itu peristiwa yang akan membentuk kesadaran publik, akan membentuk pengetahuan, akan membentuk perilaku. Bila orang-orang utama di dalam proses bernegara ini menghormati etika, menjunjung tinggi proses, menghargai proses bernegara, maka efek tularnya bisa besar. Sebaliknya, kalau kita melanggar etika, kita tidak menghormati proses, tidak menghargai kegiatan bernegara dengan baik, itu akan punya efek tular. Jadi negara bisa kacau ini kalau kita-kita ini yang dapat kesempatan untuk menjadi pelaku utama tidak menjunjung tinggi. Karena itulah saya merasa penting sekali bagi kami untuk menunjukkan, untuk mempraktekkan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Ya, Pak Anies, kalau kita tadi melihat penjelasan atau jawaban Anda sebelum saya nanya soal gimmick yang digoncang-goncang Pak Prabowo tadi, kan adalah ada catatan. Jangan lupa, para hakim MK itu menyebutkan ada catatan dalam proses pemilu demokrasi kita. Tapi sepengetahuan kami sebagai media, Pak, meliput dari pemilu ke pemilu, kita mengikuti dan mengawalnya. Setiap pemilu pasti punya catatan, Pak. Masalahnya catatan itu tidak kemudian kurang lebih bagaimana perubahannya, dan perubahannya kita tidak melihat ada sesuatu yang signifikan, karena nanti pada pemilu yang selanjutnya lagi ada catatan-catatan yang lagi. Yang catatan itu sebenarnya kurang lebih mungkin hampir sama. Meskipun pada pemilu kali ini, seperti disebutkan oleh Prof. Mahfud, putusan MK dalam PHPU dalam sejarah baru ada kali ini dissenting opinion dari hakim. Pak Anies, masih optimis, Pak, dengan catatan-catatan itu akan diperbaiki tidak? Ya, mudah-mudahan begitu. Karena kali ini ada tiga orang hakim yang berpandangan sama. Mereka melihat ada persoalan terkait dengan
intervensi lewat bansos terkait dengan aparatur sipil, aparatur negara, dan itulah dissenting opinion mereka. Nah, itu adalah bahan yang seharusnya menjadi materi untuk koreksi. Apakah ada nanti undang-undang baru, apakah ada revisi undang-undang, agar peristiwa-peristiwa yang tercatat di Mahkamah Konstitusi itu bisa dicegah supaya tidak berulang. Kalau sebelum-sebelumnya, memang ada problematika-problematika, tapi kan para hakim semuanya bersepakat. Kalau kali ini, tidak. Dan itu menurut saya pantas untuk dijadikan sebagai bahan agar kita melakukan koreksi. Nah, ini komitmen lagi-lagi, ini komitmen bernegara nih. Yuk, mari kita hormati supaya kualitas demokrasi kita ini makin hari makin baik. Dan saya mengatakan ini dengan keyakinan bahwa kalau makin baik kualitas demokrasi kita, maka kebijakan atau policy yang akan muncul dari pemerintahan juga makin baik. Karena dia akan makin mencerminkan kebutuhan masyarakat dan akan dijalankan juga dengan cara yang baik dan benar. Itu pendapat kami. Ya, bagaimana Pak Anies juga nanti akan mengawal dan tadi disinggung soal komitmen bernegara tadi mengawal agar kualitas demokrasi kita dengan baik. Boleh nggak kami melihat seperti apa nanti Pak Anies ikut mengawal catatan-catatan tersebut, Pak Anies? Ya, nanti kita lihat apa bagaimana cara pengawalannya. Tapi yang jelas, kami berharap bahwa DPR, pemerintah yang memiliki relevansi dengan rekomendasi itu untuk segera menyusun langkah-langkahnya. Karena ini adalah kepedulian kita semua kok soal mutu pemilu yang lebih baik. Baik, Pak Anies, kami juga penasaran bahwa apapun hasil ini kan Pak Anies pernah ngomong, apapun hasil kami tetap ada di jalur perubahan. Maksudnya Pak Anies akan tetap berada di jalur perubahan. Maksudnya seperti konkretnya itu seperti apa Pak Anies? Jalur perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh seorang Anies Baswedan setelah 2024? Ya, kita terus mengusung gagasan tentang perubahan, menyusun usulan-usulan kebijakan. Jadi, kami berharap bahwa ide perubahan ini untuk Indonesia yang lebih adil itu bisa tetap dilaksanakan, siapapun yang menjadi pemegang kewenangan. Apakah ini akan kemudian Pak Anies secara terang benderang menyatakan akan menjadi oposisi setiap kebijakan yang nanti dikeluarkan oleh apa namanya Pak Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka, Pak Anies? Saya bukan pimpinan partai dan bukan dari partai, sehingga kalau disebut sebagai oposisi itu kan memang partai ya. Kalau saya ini kan warga negara, gitu. Bukan pimpinan partai. Jadi saya akan terus sebagai warga negara yang bekerja untuk Indonesia yang lebih baik. Pada saat saya di luar pemerintahan, atau saya tidak dalam pemerintahan, maka kami menginisiasi program namanya Indonesia Mengajar, mengirimkan guru ke pelosok-pelosok tanah air yang masih berjalan sampai sekarang. Jadi ribuan yang sudah pada berangkat ke daerah-daerah sebagai guru. Kemudian kami juga membuat gerakan namanya gerakan turun tangan untuk mengajak anak-anak muda terlibat. Jadi bagi saya berada di masyarakat itu bukan berarti kemudian tidak berbuat. Berada di masyarakat, ya kita tetap berbuat untuk melakukan perubahan bagi Indonesia. Dan ketika saya dapat tugas di dalam pemerintahan, maka ya saya akan terus jalankan. Jadi kalau kemarin Mas ya, dilihat ini gagasan kampanye bicara tentang kesetaraan, bicara tentang kesempatan yang sama, itu adalah yang saya bicarakan sejak 10-15 tahun yang lalu, ketika kami mengirimkan guru-guru ke pelosok-pelosok, bicaranya kesetaraan, caranya tentang keadilan. Jadi kemarin waktu saya ke Maluku Utara, itu ketemu dengan mereka-mereka yang sudah pernah bekerja bersama dengan saya 10 tahun lebih, mulai 2010. Dan
bagi mereka pesan yang saya katakan tuh pesan yang mereka udah dengar 14 tahun yang lalu gitu. Jadi saya mencoba untuk menjaga pesan tentang perubahan menuju keadilan, menuju kesetaraan, menuju kemajuan, kesejahteraan itu sebagai pesan yang dijaga konsisten dimanapun berada. Nah, mudah-mudahan ke depan saya bisa terus melakukan hal-hal seperti Ya, itu. ini kan sudah dapat gambaran. Artinya sebenarnya jalur perubahan itu sebelum pemilu itu Pak Anies sudah ada di jalur perubahan, perubahan ke arah yang jauh lebih baik bagi Indonesia kan Pak ya. Artinya Betul. jalur di masyarakat, jalur perubahan itu tidak harus dilakukan saat berada di kekuasaan atau di eksekutif maupun Dan legislatif. bukan hanya disampaikan pada saat kampanye gitu. Bukan hanya disampaikan pada saat kampanye terus kemudian berusaha dipenuhi, tapi sekarang memang jalan itu akan tetap terus ada begitu ya Pak Anies. Nah, Pak Anies, ke depan ini banyak yang bertanya, apa selanjutnya langkah Pak Anies Baswedan dalam politik Indonesia? Jalur perubahan jalan saat berada di sebagai masyarakat biasa, akademisi, memang tetap jalan. Tapi ketika ada di kekuasaan, maka akan semakin membuka dan lebih mudah, mempermudah semangat perubahan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan pasti. Ke depan, sampai sekarang belum terpikir, Pak, ya, akan seperti apa. Apanya maksudnya? Langkah Pak Anies, apakah akan berkiprah lagi dalam artian dalam waktu dekat ini kan ada bicara pilkada nih Pak, apakah itu terpikir atau tidak terpikir sama sekali oleh Pak Anies Baswedan? Oh, saat ini baru selesai ya prosesnya, Mas Indra. Jadi baru selesai, kita sekarang sedang beres-beres atas semua yang sudah kita kerjakan kemarin. Setelah itu semuanya tutup buku, nah, terus baru kita nanti mulai babak baru. Ya, Jadi kita tunggu berarti waktunya. sekarang tapi belum ada rencana pertemuan-pertemuan dengan partai politik membahas ini, Pak Anies ya. Belum ada ya. Sebenarnya kalau pertemuan dengan partai politik kan berjalan reguler ya, tapi kan temanya macam-macam. Iya, termasuk Jadi salah satunya ada soal pilkada, Pak, atau tidak? enggak ada yang belum ada yang khusus. Nanti pada waktunya kita sampaikan. Tapi saya sekarang beberapa hari ini akan menuntaskan proses tutup bukunya karena ini kan banyak tim yang berada di sini yang bekerja, kita lakukan itu nanti baru sudah itu kita siapkan untuk langkah-langkah ke depannya. Kenapa saya bertanya begini? Karena dari partai-partai itu sudah mulai ada, Pak. Termasuk misalnya saya membaca tentang PKS. Ada yang menyampaikan, Pak Anies itu sudah tokoh nasional, jangan kembali menjadi tokoh lokal. Jadi nanti konteks Pilkada DKI, kami minta Pak Anies untuk mendukung kami, gitu Pak Anies. Ada yang menyampaikan seperti itu. Ada respon nggak Pak Anies soal ini, Pak Anies? Ya, ungkapan soal saya diminta untuk mendukung itu datang dari mana-mana. Ada di Jakarta, ada ketika pemilu kemarin juga banyak yang caleg-caleg meminta saya untuk ikut mendukung. Kemudian di berbagai daerah di Indonesia. Jadi harapan untuk saya ikut mendukung itu bukan sesuatu yang baru. Adapun tentang apa yang nanti akan dikerjakan, ya kita lihat nanti, karena prosesnya masih panjang. Pak Anies, izinkan saya bertanya yang ini, Pak. Ini saya penting harus menanyakan karena kami juga melihat tayangan-tayangan dan ada salah satu pendukung Pak Anies yang juga berjuang di MK mensupport Pak Anies yang menyampaikan di televisi kalau tidak salah Pak itu menyampaikan bahwa jika Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bergabung ke dalam pemerintahan maka itu berarti Anda pengkhianat. Kata-katanya seperti itu, Pak. Apa jawaban Pak Anies soal ini? Ya, sekarang kita ini fokus di sini ya, Mas. Tapi saya sampaikan berkali-kali bahwa bagi saya ini bekerja untuk perubahan itu tidak berarti harus berada di dalam pemerintahan. Oh, kita sudah mengerjakan ini sebelum bergabung di pemerintahan kok. Jadi ini yang akan kita terus jaga. Paling tidak saya akan terus fokus di hal-hal yang bisa kami kerjakan. Jadi ada undangan masuk kabinet ataupun tidak, itu bukan faktor. Bagi kami, kita bekerja untuk perubahan itu, kita kerjakan di mana saja. Nah, jadi saya
sampaikan pada semua, saya akan terus berusaha untuk melakukan perubahan, berjuang di jalur perubahan, dan saya menghormati kepada mereka-mereka yang mengambil pilihan untuk bekerja di dalam pemerintahan. Ya, saya kembali lagi ke soal sedikit lagi Pak, ke soal pilkada ya. Saya spesifik bicara pilkada ini pasti tentu saja DKI. Masyarakat yang Anda selesai melaksanakan tugasnya di DKI Pak waktu itu, banyak kemudian yang mendatangi Anda terutama soal kampung susun akuari apa yang di ini Pak, JIS Pak ya. Itu banyak menyampaikan cerita-ceritanya kepada Anda karena saat ini mereka tidak terakomodir lah keinginannya. Banyak mengadukan kepada Anda, Pak Anies. Masih ada nggak Anda keinginan untuk kembali di Jakarta dan kemudian apa namanya kembali melindungi mereka, warga Jakarta yang sempat curhat kepada Pak Anies? Nah, itu pertanyaan Anda kan mengulang aja nih sebetulnya. Karena sebenarnya banyak yang nanya ini, Pak Anies. Iya. Saya kerjakan dulu sekarang apa klausurnya, nanti sesudah itu kita lihat apa opsi-opsi yang bisa dikerjakan. Kalau sebenarnya kalau yang kerjakan saya masih masih mengurusi Indonesia Mengajar. Saya masih bersama dengan gerakan turun tangan. Jadi masih dalam dalam gerakan-gerakan itu. Jadi kami nanti akan lihat apa yang bisa kami kerjakan. Ini mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, itu akan lebih jelas. Satu pertanyaan terakhir, Pak Anies. Apakah Pak Anies akan ada pertemuan khusus dengan Pak Prabowo Subianto? Belum tahu kan sudah ketemu kemarin. Maksudnya pertemuan khusus bertemu di rumah atau mungkin pertemuan khusus di satu tempat, khusus Pak Anies dan Pak Prabowo? Belum ada ya. Tentu beliau sibuk. Sekarang kan dengan tugas besar, menyiapkan tanggung jawab yang besar. Jadi kemarin kita sudah jumpa dan kita hormati. Kita juga saya sampaikan berkali-kali Pak Prabowo ini seorang patriot, seorang yang memiliki semangat juang untuk Indonesia yang tinggi, dan saya percaya di Bapak-Bapak Prabowo ini akan menghormati prinsip-prinsip demokrasi, jadi menghargai kebebasan berbicara, menghargai adanya di partai dalam pemerintahan, partai di luar pemerintahan, menghargai untuk kolaborasi. Jadi saya percaya Bapak Prabowo akan terus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Beliau itu dari keluarga intelektual yang amat terhormat negeri ini, amat terpandang, dan punya eksposur pada pendidikan modern sejak usia sangat belia. Jadi saya yakin prinsip-prinsip bernegara yang modern, prinsip berdemokrasi yang modern itu ada di tangan beliau. Nah, jadi nanti beliau yang pasti akan menentukan langkah-langkahnya, kita hormati dan kita hargai, dan kita berharap agar manfaat yang didapat oleh rakyat Indonesia menjadi makin hari makin baik untuk lebih adil dan makmur. Oke, Pak Anies Baswedan, terima kasih atas waktunya karena sebentar lagi Pak Anies harus kembali rapat lagi nih ya. Pak Anies, terima kasih. Salam sehat untuk Pak Anies. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, itu tadi diskusi kita di Crosscheck kali ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih Anda yang terus nonton Crosscheck dan tadi Anda sudah menyaksikan wawancara.